lagi yang enggak. Oke. Okay. Ya, kamera roll action. Jiro lupa. Halo, telur-telur, ketemu mana Mbak Rojo Brono Channel? Channel Iporo Kicomania. Telur-telur, kali ini Projo Brono Channel kolaborasi dengan Hobi Kicau dan Brandy Watch mengikuti perjalanan Mr. Priyo Sutrisno di Jawa Timur. Telur, sebelum kita mulai, jangan lupa mari kita bangun channel ini agar bisa memberi manfaat bagi para kicau mania. Ingin tahu ceritanya? Mari kita simak video berikut ini. Kalau penghasilan sama sih, kalau burung juga besar, ayo lebih banyak burung malah. Saya kerja di koperasi, cuman sambil-sambil lah sama apa ternak burung, ternyata kok dapat rezeki dari burung gitu. Sri Mukti ini mulai dari kecil, burung umur 2 bulan sudah bawahnya ngeke aja, padahal parunya masih hitam, masih hitam betul, bawahnya ngeke. Nah, kenapa saya jodohin? Mungkin cuman biar nggak nakal itu aja. Jadi jodohnya apa yang namanya undulannya juga biar ngeredam nakalnya aja, nggak ada yang lain seperti itu. Memang udah bawahnya dia udah mau ngeke aja dari kecil seperti itu. Sebenarnya ini balibuan akan saya sendiri, cuman nanti cuman kan apa pernah diadopsi sama teman saya juga. Nah, setelah itu saya ambil lagi, soalnya saya nggak bisa ngelolo tiap harinya seperti itu. Nah, pertama saya apa hariannya mungkin ya dari rumah dari dikeluarin, dimandikan tiap pagi hari mandi. Setelah itu ya jemur bentar, habis itu masukin rumah lagi sendiri, udah kasih makan yang enak-enak aja seperti itu. Nah, nanti kalau udah mau sore harian lagi diambil lagi, dimandikan lagi seperti itu hariannya. Jadi nggak ada yang spesial sih untuk Sri Mukti. Dia baru umur berapa ya? Belum sampai 4 bulan burung ini. Seperti itu. Jadi apa ya? Biasa aja sih sebenarnya. Perawatannya biasa. Kalau pakannya sih biasa. Cuman apa ada campurannya kena risit sama itu ramuannya dari teman-teman Singorojo sendiri. Jadi memang pakannya itu dibuat dari Singorojo, dari tim saya Singorojo itu sendiri gitu. Jadi nggak ada untuk pakannya dikasih, karena mungkin untuk mengatur birahinya nanti kami apa cari settingannya itu, kalau bisa ya malam hari ya, kalau bagusnya di siang hari ya malam hari kasih, tapi kalau kurang paginya kasih lagi seperti itu.